Dua pengendara sepeda motor tewas setelah motor yang mereka kendarai tabrakan dengan truk yang tiba-tiba berbelok arah di Jalan Poros Kendari, Toronipa. Tabrakan terjadi di Jalan Poros Kendari, Toronipa, di Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Senin sore. Seorang pria pengendara motor Muhammad Bilal Abdallah berusia 16 tahun, tewas di tempat akibat luka parah di kepalanya. Sementara boncengannya seorang perempuan Nur Asalila berusia 32 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Ana. Tabrakan ini terjadi saat motor yang dikendarai Bilal dari arah Kendari menuju Toronipa dengan kecepatan sedang hilang kendali saat truk dari arah berlawanan tiba-tiba berbelok arah. Sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki Muhammad Abdillah berboncengan dengan perempuan Nur Asalila, yaitu bergerak dari arah Kendari menuju Toronipa. Sebaliknya, mobil truk yang dikemudikan oleh lelaki Ruslan bergerak dari arah Toronipa ke Kendari. Namun, di depan toko Reski di Kelurahan Purirano ada U-turn. Mobil truk hendak merubah arah menuju kembali ke Toronipa. Polisi sudah mengamankan sopir truk bernama Ruslan untuk proses hukum selanjutnya. Dari Kendari, Mutarudin iNews melaporkan.